di Jakarta hari ini dan kemarin, tapi karena acara ini saya terpaksa izin dan harus menghadiri acara ini karena mengingat pentingnya acara dialog kebangsaan yang kita terus dorong saat ini. Kita adalah bangsa majemuk, kita adalah bangsa yang bineka, dan itulah sebabnya mengapa keadilan sosial dan ekonomi agak sulit untuk kita wujudkan dalam waktu yang singkat, meskipun kita merdeka ini sudah hampir 70 tahun. Karena kita ini adalah bangsa majemuk. Ya, ada 350 bahasa di seluruh Papua, ya, yang kemarin baru saja Presiden naik motor trail di sana untuk meresmikan jalan poros, ya, Wamena dan beberapa tempat-tempat strategis di Papua yang selama ini tidak bisa ditempuh lewat darat, sekarang sudah bisa ditempuh lewat darat. Oleh karena itu kita salut kepada Presiden Bapak Jokowi yang telah dan kita beri aplaus kepada Presiden kita dalam terobosan baru dalam suasana kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ya, ya, baik dia agama Islam, Kristen, Hindu, Protestan maupun Konfucius, ya, itu tetap kita dorong secara optimal untuk bisa bersama sebagai bangsa Indonesia, ya.